Tadi bah, ini istri saya kencing, memang kencing sembarangan. Dan kencing banget soalnya. Jadi dia kencing tadi di bawah pohon singkong, nanti kalau singkongnya mati itu takdir ilahi. Burung tuh ya, burung tuh lagi naik di jalan kaki. Burung nih banyak banget burung di jalan itu. Udah lihat jalanan ayo. Burung tadi di situ tuh. Ada. Tuh kayak jalan tuh. Tuh satu lagi tuh. Kamu lihat enggak? Enggak. Itu lihat pakai kamera juga enggak kelihatan. Mau kameranya kamu arahnya lain. Nanti dah. Tuh masih ada tuh, masih kelihatan tuh. Nah, agak sini dikit. Elah. Mana? Oh, gak ada kok. Ada, tadi ada bawa anak 3, bini 2. Yuk lanjut ke depan. Gak jadi naik situ. Ini turun nih, mah. Kamu mau jalan kaki beneran nih? Kalau mau jalan kaki senang. Aku langsung lanjutin sendiri sampai turun betul-betul. Astaga, aku baru ingat. Ini motor matic mah, kita harus sering berhenti nanti ya. Ingetin aku ya. Ini kan akan turun terus. Iya. Nah, kamu masih ingat kan waktu dulu kita remnya blong waktu di gunung apa itu? Saya akan gunakan rem belakang saja. Rem belakang saya nggak pakai dulu. Jalan gerada geruduk. Iya. Udah ya sini turun lah. Jangan, kamu nggak begitu. Kamu percaya aja sama suami kamu, tidak akan membawa kamu ke hal-hal yang lebih enak. Kita harus nikmatin bersama-sama walaupun sebenarnya tidak nikmat. Kok jalannya begini apa sih? Kok jadi batu semua ya? Ayo. Nah emang dari tadi juga batu ya. Ketemu hidup di kampung begini ya. Maksudnya gak sering dengar suara knalpot. Kok bawa kambing kamu ya? Itu udah kambing kok. Di situ udah kambing. Aku mau sapi. Leneng-leneng tadi, lontong-lontong gitu. Sapi. Tapi dulu ada orang bisa nyolong sapi di tempat begini. Kan heran. Lelelele. Cara nyolongnya itu bukan ini ya, bukan dibawa pergi masih hidup, dipotong dulu, yang ditinggal itu tainya, odol sama apa namanya, sama belulang, odol sama belulang ditinggal. Lurus. Gak tahu ini lurus. Tadi katanya mau turun. Gak jadi. Kenapa? Kok berhenti sih? Karena gak turun maksudnya pantatnya tadi. Oh, kamu memang biasa suka dimaju-majuin biar nempel batam aku. Dulu waktu belum nikah juga begitu kalau naik motor. Ada dusel-dusel. Ya sekarang kita naik. Ya enggak, ya turun. Buat nge-vlog aja, jangan pakai kamera kayaknya kalau kita berpergian ke tempat-tempat begini kalau belum nyolong buah, belum atol mah. Ini buah apa ini? Jeruk asem. Ini bukan jeruk yang dimakan. Jeruk limau. Jangan dicolong kalau enggak ya. Tuh kok ketemunya gini ya. Itu bisa buat bikin sementara. Ya kesono kan udah mau ini.
kita nah, turun. Calonnya tadi ya berangkatnya ya. Iya iya. Tapi kan udah tembus. Ini kalau musim hujan tadi bisa. Oh, saya dari situ lewat. Iya deh, mau ke tempat yang tadi. Berhenti yang pas itu dong. Mau berhenti dulu. Nah, tadi nawarin kamu katanya di dulu, jangan berhenti dulu. Kita sih nggak berharap lainnya los kayak dulu. Tapi kalau sampai los motor lo saya robohin, ya mencurat aja bareng-bareng. Sih enggak. Sudah ada rasa lain. Gitu. Ini udah kan udah enggak turun. Turun lagi. Itu udah sampai sini. Ya udah kita ke kiri, bukan ke kanan. Oke. Saya mau nyiram dulu ini. Apa namanya kiringan ya, bukan panas. Nah, itu dikali gede air. Oh. Benar-benar mendidih itu. Enggak habis naik turun naik turun. Turun kalau naik itu mah enggak. Oh, turun ngerem ya? Ngerem, kalau naik mah enggak. Eh, karena kecil. Lu kan sampai kosong yang vario. Oh, itu mah benar-benar ke gunung. Saya juga enggak ngeh waktu itu, tahu-tahu bablas aja. Kolam. Udah kali ya? Udah aja udah nggak ngebul lagi, masih sih masih berit gitu. Cuci muka dulu ini vario udah tuh roket ya, ya iyalah hawanya kayak gini udaranya. Kamu cuci muka juga? Enggak. Kamu tadi belum cebok kan waktu kencing? Belum. Tapi gak cebok nih. Gak usah. Yaudah. Ya kita lanjutkan lagi jalan-jalannya.